Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue dengan si Silverman yang terus berjuang jadi Black Man. Ahai. Di video kali ini kita akan meroll di akun ini karena kemungkinan akun ini jadi giveaway nih bro ya, bro, jadi giveaway di Instagram bro ya. Mungkin ya kalau ntar dapat banyak Black Ball. Dan gue mau ngasih tau teman-teman, jangan lupa untuk ikutan giveaway yang baru gue buat ya. Gue baru buat, pokoknya sebelum video ini ada video giveaway terbaru, yaitu giveaway 1 juta GP. Kalau kalian belum ikutan langsung aja ikutan karena bakal ditutup cepet gitu guys ya, giveaway tersebut ya. Giveaway akun 1 juta GP. Tuh 1 juta GP, banyak yang minta, "Bang 1 juta GP, 1 juta GP bang, jangan akun Blackball mulu, akun yang banyak GP-nya bang." Itu gua giveaway guys ya. Jadi jangan lupa ikutan giveaway tersebut karena cepet ditutupnya guys ya. Oke, dan sekarang gua mau bahas sesuatu juga yang penting. Jadi PES 2020 Mobile itu ada pengumuman penting juga guys ya. Ini PES 2020 Mobile kalau kalian tahu kan ya, kita bisa, ada sumber-sumber yang mengatakan bahwa sudah bisa pakai yang namanya stick gitu guys ya. Jadi kalau misalkan kalau kita misalnya main PES nih, PES Mobile nih guys, sekarang kita sebenarnya bisa sih kayak yang pakai alat tambahan tuh yang kayak ada analog-analognya tuh gitu ya guys ya, analog eksternal gitu ya. Ada kan ya alat tambahan kayak gitu ya. Nah, tapi sekarang yang di PES 2020 Mobile di sumber-sumber tepatnya mengatakan bahwa sudah bisa pakai stick. Jadi kalian pakai stick yang kayak misalnya stick PS3, kemudian joystick yang komputer tuh ya, pakai, kita pakai sambungan nanti, pakai konektor gitu sambung ke apa ya, USB HP kita gitu, USB apa, kalau HP kalian misal Type-C atau yang apa lagi gitu ya guys ya. Oke, sembari ngeroll guys ya, moga-moga dapat banyak Black Ball ya. Kalau dapat banyak Black Ball juga nih akun buat giveaway di Instagram bro. Jangan lupa follow Instagram gua, hampir tiap hari ada giveaway di Instagram gua bro. Mantap kan ya, paling bolong sehari-hari gitu. Sehari atau dua hari itu bolong-bolong gak giveaway, tapi insya Allah giveaway terus hampir tiap hari ya guys. Oke, jangan lupa follow. Dan lanjut lagi ke masalah stick. Kan kalau misalnya ada beberapa HP yang nggak support guys ya, ada beberapa HP yang nggak support stick juga. Jadi gini, gue minta kalian komentar di bawah. Kalian komentar kalian pakai HP apa, dan kalian misalnya kalau misalnya udah pernah nyoba pakai stick ya, pakai stick, terserah mau pakai joystick yang stick PC atau stick Xbox 360 atau stick PS3 atau stick PS4 gitu. Kalau misalnya kalian pernah nyoba, kemudian kalian mainin game sukses pakai stick tersebut, kalian komentar di bawah misalnya. Kalau gue nih, gue tes nih guys ya. Contohnya kan nggak semua HP yang support stick gitu guys. Contohnya misalnya Note 9 gue, Samsung Galaxy Note 9 nih, gue tes GTA San Andreas tuh kan jalan gitu. Gue pakai stick ya, pakai stick yang PS3 gue jalan tuh guys ya. Gue udah ngetes. Nah kemudian di Vivo yang V5 gue itu nggak jalan gitu. Jadi ada beberapa HP yang nggak support stick gitu. Jadi kalian komentar di bawah HP kalian apa dan kalian kasih tahu gitu. Bang, HP gue ini bang, gue pernah ngetes pakai stick mainin game ini, support bang, bisa bang. Jadi teman-teman yang kalau HP-nya sama kalian, jadi bisa tahu gitu, HP gue ini support nggak pakai stick gitu ya. Kemudian kalian misalnya bisa juga nanya di bawah, bang, HP gue tipenya ini, mereknya ini, kira-kira support nggak bang kalau pakai stick bang. Jadi nanti teman-teman yang lain kalau HP-nya sama dan teman-teman udah pernah nyoba pakai stick, kalian bisa bantu jawab juga di komentar. HP lu nggak cocok bro, HP lu cocok bro, gue udah pernah nyoba mainin ini pakai stick gini, cocok bro pakai joystick atau pakai stick PS3. Jadi gitu guys ya. Karena apa? Kan kalau sekarang itu kita kalau misalnya mau pakai stick itu ya, kalau main PES nih, terutama PES itu ya, bisa bukan pakai stick, namanya pakai alat tambahan. Lupa gue nama alatnya tuh guys ya, yang kata ada analog gitu ya, yang analognya analog eksternal gitu, analog tambahan gitu, bukan pakai stick yang biasa gitu, kayak joystick kan belum bisa gitu ya. Jadi pakai belum bisa gitu, dari settingan dalam PES-nya belum ada gitu ya guys. Nah, tapi kalau di PES 20 sudah bisa, cuma nggak semua HP support gitu ya. Kalau gua di Pocophone juga support kok. Pocophone banyak yang nanya, bang Pocophone gini gimana. Kalau Pocophone kan banyak yang pakai Pocophone juga ya, gua baca di komentar video sebelumnya tuh, yang video HP yang dukung untuk main PES 2020 Mobile, ada tuh gue bikin videonya, dan kalian banyak yang komentar pakai Pocophone juga. Pocophone itu udah support ya. Jadi ada teman gue yang pakai Pocophone juga, itu udah support guys ya. Dia juga sering mainin emulator PS1, emulator PS2 di Pocophone-nya dia pakai stick gitu, stick tambahan gitu ya, stick PS3 support udah. Soalnya banyak teman-teman yang pakai Pocophone juga. Jadi kalian, gue minta kalian komentar di bawah ya, HP kalian apa, kalau misalnya kalian sudah pernah pakai stick, sudah bisa mainin game di HP kalian, kayak misalnya game-game emulator gitu, emulator PS1, emulator PS2 gitu ya. Kan itu biasanya kita pakai bantuan stick gitu ya guys ya. Nah itu HP kalian udah support belum pakai stick gitu ya. Dan kalau misalnya ada yang nanya, HP gue gini support nggak kira-kira sama pakai stick gitu ya,
ya teman-teman yang HP-nya sama bisa bantu jawab yang udah pernah ngetes pakai stick ya. Jadi teman-teman bisa saling bantu-bantu gitu guys ya, saling bantu informasi gitu ya. Kayak kemarin gue senang tuh teman-teman ada yang komentar HP gue gini terus dibalas sama subscriber gue yang lain gitu kan. HP lu sama kayak gue bro, gue mainin PES 2019 di HP ini masih ngelag-ngelag bro ya. Jadi intinya kalau udah settingan low di PES 2019 masih ngelag, berarti kalian di PES 2020 itu kemungkinan gak kuat HP kalian. Jadi ya kira-kira gimana upgrade HP-nya kayaknya guys. Ya kalau sekarang masih mungkin masih bisa dibantu pakai config guys ya. Tapi nggak tahu kalau di PES 2020 kayaknya kan makin berat aja. Kalian tahu sendiri grafik PES 2020 ditingkatinnya jadi tinggi banget. Ya, mungkin yang main di sekarang di settingan high atau medium, di settingan medium lah ya. Mungkin nanti di PES 2020 diturunin jadi low gitu ya. Makanya gitu, nggak ada beberapa HP yang nggak support gitu di PES 2020. Yang sekarang masih support di PES 2020 belum tentu support gitu ya. Kecuali HP kalian high gitu ya. High nggak usah ditanya lah, yang di atas 4 jutaan pasti masih kuat. Ya, apalagi Snapdragon-nya 845, 855 itu udah pasti kuat. Itu udah masih kuat high lah gitu intinya guys ya. Oke, kita kembali lagi ke sini dan kita belum dapat Black Boss H1 Achan. Aduh, sedih kali sih, aduh. Padahal akun ini mau gue jadiin giveaway lo, tapi Konami saking pelitnya gue nggak dikasih giveaway, nggak dikasih Black Ball tuh. Kalau misalnya kita cek guys ya, ya ini akun nih lumayan lo guys. Ada Gulit, ada Wijnaldum Ungu, ada Willian, ada Aubameyang, ada Tovin, ada Company, ada Neuer, ada juga Benatia, ada Philippe Luis, kemudian ada Coutinho, ada si Saul juga, ada Fernandinho, ada Parejo Ungu, ada Umtiti, ada Jung Sung Ryong, ada Ederson Moraes. Tuh lumayan guys akunya guys. Pelatihnya juga ada bagus tuh, 840. Pelatihnya Pep Guardiola guys ya. Wah, ini kayaknya akun ini cocok untuk giveaway nih guys ya. Cocok gak? Kata kalian cocok gak nih? Kata gue cocok sih ya. Pelatihnya udah bagus. Kemudian pemainnya juga yang gak begitu jelek lah. Tapi gue butuh Black Ball lagi tambahan gitu. Masa gue udah baru dapetnya itu apa baru dari tadi gue ngerol gak dapet Black Ball satu. Acan bingung gue. Aduh, pusing kali saya nih guys ya. Oke, jadi teman-teman sekali lagi komentar di bawah yang udah pernah nyoba HP-nya dipakein stick gitu ya, dikonekin stick, bukan pakai yang stick yang tambahan itu, bukan yang alat tambahan yang analog tambahan, bukan. Stick yang kayak stick PS4, stick PS3, joystick atau stick PS2 yang pakai konektor gitu. Kalian tes ya. Kalian coba pakai game lain gitu ya. Pakai game lain kalian tes gitu. Apa HP kalian support pakai stick atau enggak gitu. Tapi kalau HP-HP yang sekarang sih kayaknya support semua sih guys ya. HP-HP yang keluaran baru-baru 18, 19 kayaknya support semua sih guys ya. Tapi kan ada beberapa teman-teman nggak semuanya teman-teman itu mainin pakai HP yang baru-baru. Ada teman-teman yang mainin HP yang masih pakai HP-nya Note 4, Note 3 tuh kalau Samsung tuh ya. Masih ada teman-teman yang itu ya yang mainin pakai HP-HP itu. Yang mana kalau ada beberapa juga teman-teman yang pas mainin PES 19 kayak pocong-pocong gitu ya HP-nya, jadi pemain-pemainnya melayang-layang gitu. Banyak yang kayak gitu guys ya. Nggak semuanya mainin PES kalian pikir lancar gitu. Nggak semuanya lancar, teman-teman yang main PES tuh nggak semuanya lancar gitu. Ada juga yang kayak gitu yang pemainnya jadi kayak pocong-pocong gitu ya. Nah kalau udah kayak gitu biasanya kalian di PES 2020 nggak kuat HP-nya. Atau kalian di PES 2019 bisa kalau dibenerin pakai config ya. Pakai config kalian masih bisa mainin, tapi kalau di PES 2020 kayaknya udah nggak kuat gitu. Oke, kita lanjutkan lagi di sini, bro. Kita coba, bro. Bro, kita tes, bro. Oke. Kita coba di sini. Ayo dong, masa gue gak dapet Black Boss H1 Achan, Silver Ball semua nih. Ini namanya akun apes nih guys ya. Akun bener-bener apes nih guys. Waduh, ngaco gitu ya. Akun bener-bener ngaco nih guys ya. Masa gue gak dapet Black Boss H1 Achan, sedih kali gue ini. Hati gue udah kayak dicocong-tocong ini. Udah kayak dicocok-cocok ini guys ya. Bagaimana ini? Aduh, sedih banget gue ini. Please dong, kasih yang Black Ball yang mantep gitu. Kalau bisa petir gitu. Kalau bisa legend gitu. Maradona, Ronaldinho gitu. Mungkin gue harus nyanyi dulu guys, lagu kebangsaan Silverman yang keempat guys ya. Biar Konami baik. Konami,
baik hati sekali. Mengapa begini, ini harus black ball lagi. Prepet, prepet. Oke, kita coba di sini guys ya. Moga-moga mantul. Nyempil kayak opel tekipir-kipir. Yes, untung aja glitch guys. Coba nggak glitch. Wah, gue udah kesel banget guys ya. Aduh, tapi kita dapat Immobile Immobile. Gue pikir dapat legend gitu guys ya. Kalau misalnya dapat legend kan jadi mantap gitu guys ya. Jadi ahoy gitu guys. Tapi kita dapatnya cuma yang keleng-keleng gitu guys. Aduh. Oke, please please Konami, please lah kasihnya yang legend lah. Gue abisin guys ya GP-nya. Kenapa? Karena udah ada si pelatih yang bagus juga guys ya. Udah ada siapa namanya? Udah ada si Pep Guardiola juga di akunnya. Jadi pelatihnya udah paling maksimal lah kata gue gitu guys ya. Sekarang kita akan nyanyikan lagu kebangsaan Silverman terkece, tersolid, terkeren, tersubur di dunia bro. Lagu kebangsaan ketiga. U e u a a u cing cang wala wala beng beng. U e u a a u cing cang wala wala beng beng. Petir, mantul, mantap tuh. Gokil bro, mantap kali ini bro. Siapa ini bro? Wahai. Oke oke oke. Kayak kita dapat bro ini bro. Gua pikir kita dapat Maradona bro, apa Ronaldinho, ternyata dapatnya Maradona. Ternyata dapatnya de Bruyne, ya udahlah. Lumayan bro, daripada lumayan bro, daripada kita sedih-sedih bro dapatnya silver ball mulu, mendingan lah lumayan kita dapat De Bruyne bro ya. Sekarang kita masukin De Bruyne-nya di dalam squad kita ya. Kita masukin De Bruyne. Gua mau gantiin Parejo. Kemudian kita juga masukin si siapa tadi? Immobile Immobile di sini gitu ya. Gantiin si Gomez nih. Kita gantiin si Gomez, masukin Immobile Immobile. Kemudian habis itu CF gua enggak ada lagi, guys. Tapi kalau menurut kalian akun ini cocok enggak nih untuk giveaway di Instagram? Kalau kata gua sih cocok sih, guys ya. Soalnya pelatihnya Pep Guardiola, bro. Kemudian ada Gullit juga lumayan, ada Neuer juga. Ya udahlah, ya. Sekali lagi kalian, gue minta komentar di bawah HP kalian itu apa dan kalian udah pernah nyoba belum pakai stick gitu ya. Kalau misalnya boleh, kalian tinggal nanya aja, bang HP gue gini bang, pakai stick support gak? Nah nanti subscriber lain yang HP-nya sama bisa bantu komentar gitu. Gue udah pernah nyoba bro pakai stick mainin game ini, sukses bro pakai stick Xbox gitu-gitu ya guys ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.